Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi ya. Kali ini kita melihat banjir sekaligus di sini ada musibah ya. Ini ada longsor tepat kena ini nih, masjid nih pemirsa. Ini masjidnya ini. Ini di Kampung Sisipan ya. Kampung Sisipan, dan di sana airnya pemirsa ini lagi banjir. Nah ini pemirsa, ini ke dalam ini ya, ke dalam masjid masuknya. Yuk kita lihat ke dalam pemirsa. Tuh lihat pemirsa. Oke, ini tanah sampai masuk ke sini pemirsa. Ini jam berapa pak kejadiannya pak? Habis sholat asar aja. Habis sholat asar. Ini dengan bapak siapa? Bapak Agus Siplek. Kira-kira udah asar ini pak? Ya, itu juga ada yang lagi ibadah asar. Oh, tapi nggak ada korban pak? Ada, alhamdulillah. Jadi ya selamat. Selamat. Ini masuk ke dalam pak? Iya. Coba boleh dilihat pak? No. Ayo Pak Miarsa, ini kondisinya Pak Miarsa. Lihat, ini ke dalam masjid ya, betul. Oh, air sampai sini. Ini gelap nih, nggak ada blit. Korbannya Pak? Ada, nggak ada korban tapi. Ada, tapi ada yang lagi ibadah sholat asar. Namanya Pak A. Untungnya nggak kena. Iya, istilahnya nggak kena ya Pak, nggak ya, tertimbun nggak ya? Intinya kedorong doang. Kedorong ya. Ini lihat. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah ya masih di ini ya. Baik pemirsa, kita lihat ke dalam pemirsa nih. Tadi ya udah asar kejadiannya ya. Ini tebing dari sana nih pemirsa masuk. Di sana ada tebing pemirsa. Ini tadi ada yang lagi sembahyang sholat asar ya. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah pemirsa nggak ada korban ya, nggak ada korban jiwa. Dan seperti ini pemirsa. Oh ya, tadi ada ya apa jemaah di sini yang hampir kena ini bongkahan, mungkinnya kena bongkahan kayu ini, kusen ini. Tapi alhamdulillah nggak sampai gimana ya. Ini pemirsa tadi ya kejadiannya pas hujan gede, kira-kira asar ya. Dari atas ya pemirsa ya. Tuh lihat kondisinya. Tuh ini. Assalamualaikum Bapak. Tadi Bapak lagi sholat sembahyang ya Pak? Udah Bang Pak. Tadi Bapak lagi sholat. Bapak juga lagi sholat. Nah ini pemirsa, tadi Bapak ini, Bapak ya yang di sembahyang di sholat di masjid ini. Tadi pas kejadian nih, tadi Bapak ada di dalam ya Pak? Ada di dalam. Nah alhamdulillah nih kondisi bapaknya tidak apa-apa nih pemirsa nih. Tuh, ini udah gelap sekali. Paha kena. Paha kena. Oh, paha kakinya. Iya. Lagi sholat. Lagi sholat. Sekarang di mana pahanya? Paha kena. Allah. Ya Allah, paha kakinya kena katanya ya. Ya maaf, ada yang kena satu kakinya, tapi nggak apa-apa Pak, titiknya kakinya. Enggak apa-apa ya. Gimana Pak Ustadz? Pak A gimana kondisinya? Alhamdulillah udah ditangani ya. Oke, aduh. Duh ya Allah pemirsa, lihat tuh pemirsa musibah. Pas hujan di sini. Banjirnya sih nggak seberapa ya pemirsa tuh di bawah.
Tapi ini ya Allah, tuh. Yang takut ngeri juga nih nyamperin ke sini pamirsa, tapi dari sini aja ya. Ini yang diinjak ini jalannya pamirsa ya. Tuh. Nyampe sana. Nah, ini tebing ini nih yang tajam ini. Tuh. Ya Allah. Lalu, pang-pang. Nih, pemirsa. Nah, ini pemirsa, ini saya berada di posisi atas ya pemirsa ya. Nah, ini yang saya injak ini tebing ini ke sana tuh, yang longsornya ke sana tuh pemirsa. Tuh. Ya Allah, musibah ya ini. Ya kena ini masjid ya. Dan di sana itu jalan ya. Jalan buat warga lewat di sampingnya masjid ini. Dan tadi ya setelah pas asar ya sebagian warga ada yang lagi sholat asar gitu, sempat ada yang tertipa juga satu jemaah ya, tapi alhamdulillah sudah dikondisikan dan maksudnya udah ditangani ya, tidak apa-apa, cuma badannya sedikit ya tertimpa puing-puingnya.